Welcome back to our kitchen. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Berhubung aku sama Bang Daniel sudah turun 1 kilo dan bertepatan juga ini adalah weekend, yang artinya ini adalah cheating day buat kita. Hari selingkuh coy, ambil jabang bayi, yang penting bukan suamiku yang selingkuh. Cheating day itu artinya dalam 1 minggu 1 kali aku sama Bang Daniel memperbolehkan diri untuk makan apa saja yang kita mau, termasuk gorengan. Nah, jadi cheating day kali ini aku mau masak masakan Indonesia yang super mantap. Aduh gila, ini aku udah nungguin untuk makan ini udah beberapa minggu. Kalian mau tahu apa itu? Ini dia. Ini adalah kakinya sapi. Yang waktu itu aku beli di toko halal, teman-teman, gila. Smell so nice. Dan berhubung Bang Daniel enggak makan yang lemak-lemak, jadi untuk Bang Daniel aku bikinin ini. Aku udah bikin sih. Nih, tempe goreng mendoan. Ini requestnya Bang Daniel, karena Bang Daniel nggak makan lemak, beliau mintanya tempe goreng pakai tepung. Mantap. Tanpa banyak basa-basi lagi, sekarang kita mau langsung aja eksekusi kaki sapi yang Indolita ini. Let's go! Di sini aku punya kaki sapi muda yang sudah aku rebus lama dan sudah aku buang bagian tulangnya. Jadi aku potong kecil-kecil seperti ini. Ini udah empuk ya, teman-teman. Dan untuk bumbu halusnya, di sini aku pakai cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, bawang merah. Jadi ini bawang merahnya sebagian aku iris tipis-tipis untuk digoreng, asam jawa, kemiri, jahe, daun jeruk, dan lengkuas. Dan sekarang kita akan blender semua bumbu-bumbunya. Kasih sedikit minyak, sedikit air, dan kita blender dulu. Oke, jadi sekarang kita akan blender bagian cabenya. Ini kenapa aku blender terpisah? Karena ini blender aku kecil, jika aku masukkan semuanya jadi nggak bakalan muat, teman-teman. Jadi ini harus di blender kepisah kayak gini. Nah, untuk cabenya aku nggak tambahin minyak ya, karena cabe itu berair, jadi kita nggak perlu tambahkan air atau minyak. Ini kita akan blender dulu. Oke, jadi ini cabenya sudah selesai. Sekarang kita campur aja semuanya jadi satu. Ini nanti kita numisnya juga bareng, teman-teman. Jadinya nggak apa-apa, langsung aja kita campur. Oke, jadi ini sudah selesai. Bumbu halusnya sudah selesai dan di sini aku punya minyak yang sudah aku panaskan dan ini udah mulai panas, teman-teman. Dan sekarang kita mau langsung aja tumis bawang merah dulu. Masukin semuanya, kita tumis-tumis dulu sampai ini layu dan harum. Bawang merahnya sudah layu dan harum, udah mulai kecoklatan seperti ini. Dan sekarang kita mau langsung aja masukin bumbu halusnya. Masukkan lengkuas dan daun jeruk. Kita tumis-tumis sampai bumbunya ini benar-benar mateng. Ingat ya, teman-teman, kalau masak masakan jenis seperti ini, kita harus pastikan bumbunya ini benar-benar mateng supaya rasanya tidak langu. Oke, jadi ini bumbunya sudah benar-benar mateng dan sekarang kita mau masukkan perasanya. Di sini aku pakai kaldu sayur, sedikit garam. Kita aduk sebentar. Dan setelah itu kita masukkan kaki sapinya. Mantap. Smell so good. Menul-menul banget, coy. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan air asam jawa. Sedikit kecap manis. Aduk sebentar. Masya Allah, ini baunya benar-benar harum banget.
Ini kayaknya terakhir kali aku makan kaki sapi ini udah pokoknya 1,5 tahun kali ya. Semenjak kita di Inggris, sama sekali aku nggak pernah makan, dan di Indonesia pun jarang ya. Ini adalah salah satu menu yang jarang banget aku konsumsi, karena kan Bang Daniel nggak makan ya. Coba kita mau koreksi rasa dulu. Nih, ini udah air liurku udah kayak, Coba kita, Bang Daniel ketawa loh di belakang. Why? Why you laugh at me? Jelly. Yes. Bang Daniel udah freak out dulu teman-teman. Ngelihat aku makan kayak ginian tuh udah gedek-gedek. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Gila. Sayang. You have to try. Gak mau. Enak tau. Ini makannya nggak usah pakai sayuran apapun, pakai nasi anget, pakai kerupuk sama ini aja udah. Mungkin sama lalap timun. Oh, ini sudah mantep. Sekarang kita matikan apinya dan kita siap untuk plating. Wow. Jadi kaki sapi merconnya sudah mateng, tempe gorengnya juga sudah oke, dan sekarang kita mau langsung aja santap ini. Let's go sayang. Panas. Oke teman-teman, jadi semuanya sudah siap untuk kita santap. Kamu jangan ngelihat aku seperti itu. Why do you have to look at me like that? Nih, try. You love me, right? Do you love me, darling? I do, darling. If you do love me, you have to try this. Please one. No. Okay. Just kidding, you, sayang. Alright, I know. Gak apa-apa, ini juga gak bakalan habis buat aku. Ini bisa aku taruh di freezer, sayang. For my stock. Yes. Not tea. Cheating day stock. You can have it every day. Gak bisa dong setiap hari. Oke, teman-teman. Jadi berhubung aku tadi gak makan siang dan Bang Daniel sudah makan siang. Dan Bang Daniel special request pengen dibikinin tempe goreng atau tempe goreng tepung. Ta-da! Dan di sini aku sudah punya kerupuk. Kalau Bang Daniel nggak suka ini, Bang Daniel. Saya suka. Oke, okay. Let's try sayang. Coba try tempenya dulu. Oke. Okay. Nih, alright. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Masih crispy loh. Ini udah dingin padahal. Ini aku mau cobain kaki sapinya enak. Dulu. Mantap. Nih teman-teman. Apa? Ya Allah. Oh sayang. Mantap. Oh. Maaf sayang, I cannot like it. Why? It's Mama like, kan ini. No. Get my out. Okay. Oh, sayang. Seriously, enak. You have enak banget. You sure you don't want to try? I'm positive. Like, 1,000,000% positive. I don't want to try. I'm sorry. I'm half sighing. I just tea deck mail. Nggak apa-apa. It's all for me. When I was young, when I was a kid, eating beef or any meats, and it had that when it has like the bit of fat on it. I used to, you know, just cut off, take off the fat, because I don't know the texture, the thing just made me feel like ill. So this is like taking that whole. Okay. Maybe you can explain why I don't like these. Suka. Nggak apa-apa, hari ini kita makan yang nakal-nakal. Besok kita start lagi, teman-teman. Masya Allah. You're happy now, Zion. One week. Happy cheat day. Happy cheat day. One whole week, I did not eat rice. Really? Wow. Oh, yeah.
white rice. Mm-hmm. We do have red rice. Yeah. But not white rice. Mm. Oh. Mmm. Enak banget kikilnya, sumpah. Mmm. I like the sauce. The sauce I like. It's just the what's inside. Nggak apa-apa, sayang. Mmm. Mmm. Seneng. Kerupuk seneng ya. Mmm. 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 Masya Allah. In heaven. Heaven. These are from the Chinese, the Toko Asia, yeah? Mm. Not bad. Yeah, enak. Crispy, crunchy. Banget dong. Mm. Enak ya? Maaflah, sayang. Mm. How is that possible, sayang? Masa satu kerupuk penuh masuk mulut semua. You gotta go, like, wiggle it in your mouth. Mm. Satu lagi, sayang. Okay. Thank you. Mm. Udah, aku cukup. Okay, satu lagi. Mm. Nih, teman-teman. Karena satu minggu ini kita terbiasa makan sedikit, jadi makan satu cup nasi putih itu udah kenyang banget buat aku. Biasanya ini bakalan nambah-nambah nih. Hmm. Hmm. Do you wish it was cheat day every day? Enggak. No? Kalau kita udah terbiasa makan makanan sehat, sebenarnya kalau cheating day gini malah perasaan kita kayak, aduh sayang banget ya, udah makan sehat tapi malah makan kayak gini. Kadang ada kalanya seperti itu, teman-teman. Makanya nggak usah banyak-banyak makannya. I'm full already, sayang. Normally I will eat two plates. Wow. Because I get used to eat little. Yeah. Karena perut aku udah terbiasa makan sedikit sekarang. Hmm. So in the middle of the night you're gonna get hungry and enggak. Have a bowl. No? Enggak. Kita bisa taruh di freezer, sayang. Okay. Jadi buat stok aku, mungkin anytime, kapan-kapan pun aku pengen makan kaki sapi, jadi tinggal panasin aja gitu. Hmm, mantap. Oh, aku benar-benar udah lupa kapan terakhir kali aku makan kaki sapi. Super mantap. Sama di Indonesia? Ya dong. Ini tuh kakinya sapi muda, teman-teman. Hmm. Mantap, sayang. Bisa? Tim. Timun. Ini nggak mau? Nggak mau. Ini nggak mau? Nggak. Nggak. Seriously? Really? I'm being dramatic. Yeah, joking. Tak kirain mau muntah beneran. Sayang! Sorry. It's my cheating day. Mm. Enak. Mm. Ibu suka nih. Yeah. Kalau keluargaku di Indonesia doyan banget sama ini. Hmm.
kenyang aku sayang. Kenyang? Hmm. Oke. Sama. Kamu gak mau itu? Kenyang. Nanti ya? Ya, nanti. Bang Daniel udah gedek-gedek ngelihat bininya makan kaki. Itu udah pikirannya udah kemana-mana tuh. Your mind is already all over the place. Seeing me eating this. Yeah. Keep your wife happy, darling. No problem. You can eat as much as you want, whenever you want. No problem. Just as long as I don't eat it. No problem. Okay. Okay. Yeah. Cheers. Cheers. Cheating day. Happy cheating day. Happy cheating day. Yes. Lumayan pedes banget ini karena cabenya banyak. Berapa cabai? Banyak sayang. Itu tadi cabai merahnya itu 200 gram. Wow. Okay. Jadi cabai merahnya 200 gram dan cabai kecilnya tadi aku nggak hitung berapa sih, and small chili as well. But I can't remember how many pieces. Yeah, a lot. Yeah. Alhamdulillah aku kenyang banget teman-teman. Jadi ini bakalan aku taruh di freezer. Anytime aku mau makan, aku tinggal panasin aja. Dan cheating day hari ini sudah selesai. Tapi Bang Daniel cheating day-nya udah selesai juga tadi. Minum kopi semuanya ini sama gorengan ya kan? Oke. Okay. Nah, berhubung kita sudah kenyang teman-teman, jadi kita harus sudahi dulu vlog kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Terima kasih. Bye guys. Aku kenyang banget. Pedes banget.